Yaitu memperoleh medali perak pada Marathon Combat di China tahun 2010 dan memperoleh medali emas pada kejuaraan nasional di Jakarta tahun 2010. Memperagakan jurus tangan kosong atau yang biasa disebut dengan cangkuan. Adapun prestasi yang pernah diraih, memperoleh medali emas pada kejuaraan nasional di Jakarta pada tahun 2010. Kejuaraan dunia, hal ini sangat membanggakan. Gerakan ini ditampilkan oleh atlet kebanggaan kita Abdul Haris. Adapun prestasi yang pernah diraih, yaitu memperoleh medali perak pada kejuaraan nasional di Jakarta pada tahun 2010. Atau yang biasa disebut dengan palsu. Gerakan ini ditampilkan oleh atlet kita, Erwin Wijayanto. Adapun prestasi yang pernah diraihnya adalah, yaitu memperoleh medali emas pada kejuaraan nasional di Jakarta tahun 2010. Dipertunjukkan oleh Susiana Chan. Atlet putri menyumbang medali emas pada SEA Games di Laos tahun 2009 yang memperagakan jurus tinju utara atau cangkuan. Berikan aplaus dan tepuk tangan untuk atlet dari cabangan wushu. Dan terakhir kita saksikan jurus tarung tangan kosong, dua melawan satu, dengan teknik bertahan dan saling menyerang untuk melindungi diri dari serangan lawan, yang ditampilkan oleh atlet kita Ahmad Hulaidi, David Hendrawan, dan Abdul Haris. Penampilan selanjutnya adalah dari cabang olahraga karate yang dipimpin langsung oleh pelatih Christine Tarore. Dengan prestasi internasional yang pernah diraih, yaitu memperoleh medali emas kata bergu putra dan putri pada SEA Games tahun 1997, tahun 1999, dan tahun 2001. Adapun tim karate saat ini akan menampilkan tiga orang atletnya dengan menampilkan gerakan kata yang dipertunjukkan oleh atlet kita Faisal Zainuddin, atlet kita Aswar, dan Fidelis Lolobo.
Gerakan yang kita saksikan saat ini adalah kata bergu atau yang biasa disebut dengan kukur fua, yaitu melepaskan kuncian atau pitingan. Basuki Nugroho dengan prestasi yang pernah diraihnya, yaitu memperoleh medali emas pada SEA Games di Filipina tahun 2005. Adapun gerakan yang ditampilkan saat ini adalah gerakan jumping Kiao Yang atau jump yang dipertunjukkan oleh atlet kita Maulana. Dengan prestasi yang pernah diraihnya, memperoleh medali perunggu pada Korea Open di Korea tahun 2010. Yang kita saksikan saat ini adalah gerakan pungsen yang dipertunjukkan oleh tiga orang atlet kebanggaan kita, yaitu Laras, Pasar, dan Morana.
persahabatan kebersamaan. Prestasi terbaik olahraga yang akan dipersembahkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Indonesia menanti baktimu, wahai atlet-atlet kebanggaan nasional.